selalu mengajarkan, maksudnya gimana caranya jadi perempuan yang apa? Ini kamu masih punya Abah, kamu masih punya aku. Jadi ya kamu aku lindungin. Abah sangat-sangat melindungi anaknya tuh sekuat tenaganya. Sebisanya tuh Abah selalu harus melindungi anaknya, mau yang udah berkeluarga pun tetap anak kan, nggak bisa lepas, tetap anak. Jadi Abah sangat ini sih memeluk keluarganya erat. Abah sendiri sama kagum sama anaknya gimana sih, Bang? Saya apa ya, biarpun dia sudah keluarga, saya tetap menganggap itu anak aja. Kalau toh saya ada rezeki, saya nggak mikir suaminya udah bisa bantu, nggak mikir, saya tetap pengen ngasih anak itu selalu. Jadi namanya anak itu adalah titipan ya, titipan dari Allah. Jadi mau tidak mau, saya harus benar-benar kerja dan sayang kepada anak. Kamu kira-kira udah punya pacar belum sih? Nggak. Punya? Punya. Ketemu kok. Apa tau? Nggak tahu. Abang nggak tahu? Abang nggak tahu? Pernah pergi. Nggak pernah pergi ini anak. Jadi Abang tahu nggak udah punya pacar? Nggak tahu. Lihat dulu, ngadem gak? Nggak takut, dia takutnya Lela memiliki selera yang sama kayak ibunya gitu. Takutnya gitu kan. Ya udah, kalau kayak gitu, Abah makasih banyak ya. Karena buat ibu di rumah, buat anak-anak semua, sama buat kakak-kakak ya. Terima kasih. Jadi dari Donsu, sayang. Itu berapa? Banyak. Hai, Evan. Hey, berapa? Evan. Siapa ini? Kok bisa ada di Jakarta? Sini dong, Evan. Ini teman Onyo. Sayang, yang datang ini adalah Eman, sahabat Onyo dari kampung halamannya Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Onyo dan Eman dahulu berjualan ikan keliling kampung. Hasilnya ya tidak banyak, sayang. Dalam sehari, Onyo cuma bisa mendapatkan untung Rp20.000 saja. Itu pun tidak untuk sendiri, tapi dibagi dengan kakak serta oma dan opanya. Beruntung, Onyo mendapatkan karunia Tuhan, suara yang indah. Onyo sering menyanyi dari hajatan ke hajatan. Suara juga yang membuat kehidupan Onyo berubah 180 derajat seperti sekarang. Walau begitu, Onyo bukanlah kacang yang lupa kulitnya. Onyo masih ingat dengan teman baiknya, Eman. Kejutan ayah dan bunda mendatangkan Eman membuat Onyo semakin bahagia karena dapat melepas rindu. Kesini sama siapa? Dia sama tim FOP, Dairi. Eman, ini teman Onyo, teman jualikannya Onyo.